Oke, semua kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya mau nge-review ini reel dari merek Fugu, Fugu Ryu yang generasi kedua. Ini ukuran 1000. Kononnya ini reel ukuran kecil tapi tenaganya badak, bro. Mampu menarik beban maksimal sampai 8 kg. Ini dia penampilannya, penampakannya. Ini kemarin saya beli dengan harga sekitar 230 ribuan. Ini dia desain by Japan. Ini sudah power handle, bro. Sudah oke lah kalau dibilang. Ini bro, mereknya Fugu, bergambar ikan buntal. Ini dia ada 12 bearing tambah 1. Untuk reel ini, untuk buat galatama atau ikan mas sudah oke lah. Atau yang buat ultralight juga oke. Ini dia Fugu Ryu 2. Dan gear ratio-nya 521. Untuk beban beratnya ini ada carbon drag maksimal 8 kg. Ya, kalau buat galatama ini recommended, bro, karena ini ringan. Reel kecil tenaga badak. Oke, kita coba buka tutup spoolnya. Spoolnya ini sudah aluminium ya, bro, dan desainnya juga keren. Dan ini dia tutup knopnya. Oke, bagian dalamnya seperti ini. Untuk fairnya model seperti ini, jadi suara drag-nya tidak terlalu keras. Nah, ini dia untuk bagian dalam spoolnya, untuk gerasinya. Ini sudah aluminium. Itu dia tulisannya Fugu. Nah, ini dia sudah kita bongkar untuk bagian handle-nya. Ini berbahan seperti plastik, tapi ini padu ya, ringan tapi padu. Dan buat teman-teman semua yang nonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar saya terus bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Ini di video selanjutnya nanti akan saya reel, ini akan saya tes buat mancing galatama. Gimana sih kekuatannya? Kita lihat nanti ya, bro. Dan ini dia kondisi reelnya, sudah kita pasang senar dan sudah kita rakit ke joran. Ini saya pakai senar merek Aquamaster ukuran 035, dan jorannya saya pakai Maguro Blackbird ukuran panjang 165 cm. Ini sudah saya siapkan buat nanti mancing galatama, semoga tidak boncos. Oke, ini dia penampilannya, bro. Cocok banget buat joran Maguro ini, prinsipnya masuk dia warnanya, bro. Oke, buat teman-teman sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, biar terus kita berkembang dan membuat video yang bermanfaat. Oke, sampai sini saja video dari saya. Salam joran melengkung.